pouch. Jadi mungkin saja si Hisoka ini meninggalkan beberapa clue di ruangannya dia ya, teman-teman. Jadi kita akan coba ke atas. Oke. Alright. Search Hisoka room. Alright. Let's go. Oh iya, by the way teman-teman, di Indonesia ada antik, jual-jualan antik begini gak sih? Udah jarang banget kali ya. Sayang soalnya. Karena kadang tuh gue suka barang-barang antik, jadi gue suka mencari barang-barang antik gitu loh. Dan ternyata di sini kayaknya bukan item number one ya guys. Hantu number one, kita harus foto. Oke, bisa foto di sini? Oh nggak bisa, nggak bisa cekrek. Di sini bisa gue buka? Oh bisa. Kayaknya ruangannya Hisoka di atas deh. Ini bukan ruangannya Hisoka.